Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Topuno di channel TPY TV Indonesia. Ya, kali ini saya akan memberikan rahasia trik sulap yang rada-rada ekstrim ya. Anda pernah mendengar ada sulap yang memakan batu kerikil? Nah, itu saya akan memberikan rahasia triknya ya. Kadang, ya. Ini adalah batu kerikil ya. Batu kerikil. Ya. Tuh, bunyinya aja kelotak-kelotak ya kalau dia. Nah. Anda jangan terheran-heran kalau orang bisa sulap dengan tema adalah memakan batu kerikil. Batu kerikilnya warna-warni ya, kebetulan ya. Apa benar batu kerikil ini bisa dimakan ya? Nih, bukan sulap, bukan sihir ya. Batu kerikil. Batu kerikil. Batu kerikil. Jadi rahasianya adalah sebenarnya bukan batu kerikil beneran ya. Jadi semacam coklat yang dalam di luarnya di bentuk menyerupai batu kerikil, emang agak keras. Begini pun pasti akan bunyi gitu kan. Dijatuhkan ke meja juga bunyi ya. Bentuknya persis seperti batu kerikil ya. Nah, ini bisa dibeli di tempat-tempat yang jualan kue coklat ya. Yang hitam juga. Pokoknya saya aja pas pertama lihat nggak yakin ini makanan. Karena bentuknya persis seperti batu kerikil ya. Oke, semoga bermanfaat. Saya Topuno. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.